Siap nih, Bah. Ada bacap kaleng rombeng. Halo teman-teman, jangan lupa like, subscribe, share dan bagikan channel YouTube Roma Rama Romi. Yeah. 3R R3 Suzuki juga. Terus ya, klik subrek ya. Oke. Okay. Itu gratis, tes. Ya, terima kasih, Bah. Katanya ada mobil hampir masuk sawah, guys. Kita coba lihat deh. Kita coba samperin, guys. Oh, ngajung kiri. Hampir masuk sawah. Oh, kita coba tanya sama sopirnya langsung. Ah, ini gimana ceritanya bisa masuk ke sawah seperti ini ya? Perwis ada mobil dari perempatan ya. Oh, dari arah Panjalu. Langsung belok. Nah, langsung apa? Oh, ke pinggir. Pinggir. Ya. Nah, ternyata lah masuk ke jurang. Masuk ke pinggir saya ya. Ya. Ya, masuk sawah, guys. Oh, sama siapa? Soleh. Ini bawa muatan apa? Terigu. Oh, buat ke pasar, iya, pagar ageng. Oke, siap. Dari mana nih muatan? Dari Tasik, Pak. Parah nyinyir. Siap, makasih, ya. Iya. Ini guys, mobilnya dari arah Tasikmalaya menuju Panjalu ya, atau ke pasar Pagar Ageng. Dan ini bermuatan tepung tapioka buat ke itu ya, atau tepung terigu buat ke pasar Pagar Ageng. Dan beliau dari arah Tasik dan dari arah berlawanan pasang rok ya, atau perwis dengan mobil yang lainnya. Beliau ngelehan atau memberikan jalan kepada pengguna jalan lain. Beliau itu terlalu pinggir ya, sehingga mukbannya mengalami amblas dan terguling. Hampir terguling mengenai sawah ya. Nah, ini masih bisa disebut untung ya, Pak, karena soalnya ini ada selokan ya. Mungkin ini akan segera dievakuasi, tidak perlu muatannya dibongkar muat dulu ya. Soalnya ini posisinya agak sedikit lumayan enteng ya, menurut saya ya. Mudah-mudahan saya mudah di evakuasi. Oke guys, dikarenakan ini proses evakuasinya cukup mudah ya, dan ini akan katanya akan dileper dulu untuk muatannya itu sendiri. Untuk proses evakuasi, mohon maaf, saya tidak akan ini ya, tidak akan meliput proses evakuasinya. Terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe di channelnya Roma Rama Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.